Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas mengenai cara memaksimalkan telur di kandang burung murai batu ya teman-teman. Apakah sebentar, itu sepertinya ada cangkang telur ya. Ada yang menetas kayaknya teman-teman. Kita cek aja nanti ke depan. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Ini ada di kandang ternak. Terus untuk tadi atau udah menetas atau belum ya, nanti kita cek aja. Untuk memaksimalkan telur banyak teman-teman, pastikan telur indukan yang teman-teman dapatkan itu memang gen telur banyak ya, bukan sembarang gen, itu kunci satu. Dan yang kedua, sebentar. Belum, ternyata belum seperti itu. Jadi telurnya emang telur banyak gitu. Belum ya. Terus di situ juga sudah ada itu kan. Cuma untuk telurnya berapa kita belum tahu, di sana juga ada. Jadi teman-teman pastikan untuk gen itu jelas ya, gen telur banyak, serta untuk menunjang lainnya adalah dengan pakan. Pakan seperti apa? Pakan teman-teman harus dimaksimalkan dari dan di mix ya. Dari jangkrik harus benar-benar di los, terus dari ulet. Ulatnya berbagai macam. Ada teman-teman mau dari kroto boleh. Nanti telurnya akan mendapatkan maksimal teman-teman. Jadi nanti benar-benar akan mendapatkan telur banyak, telur 4 dan 5 ya teman-teman. Namun untuk mendapatkan telur 5 teman-teman harus ada gen telur banyak ya. Kita selalu menyiapkan indukan atau bahan betina yang memiliki gen telur banyak teman-teman. Seperti ini, enggak kita keluarin seperti ini. Kita ada lagi. Ini adalah siapa yang nantinya akan regenerasi lagi di kandang Dr. IT Bird Farm tentunya.